Tapi ini legend bersama dengan kita. Ya. Wow. Tapi sebelum kita bersama dengan legend kita pada hari ini, kita nak kongsikan satu benda bersama dengan penonton kita. Kita nak interview dulu. Kita interview dulu sebab benda yang Fiona nak share tu, kita kena simpan. Benda baik kita simpan. Sebab sekarang kita bersama dengan Aris Ariwatan dan juga nampak di cilik kita ada Rofi. Gandingan yang saya rasa saya tak pernah terfikir. Ni gandingan atuk dengan cucu. Okey, sebelum tu kita nak dapatkan perkembangan. Kembang sahih ni. Okey. Itu memang tak boleh nak kontrol lah. Dan tunjuk sekali lah sebenarnya. Bangkit Aero Malaya ni yang ada. Inilah lagu terbaru. Lagu terbaru. Abang Aris dengan Rofi. Tapi sebelum tu saya ada buat lagu. Saya buat lagu untuk Tasik Kenye. Okay. Tasik Kenye, lagu Kenye. Dengan video klip. Dah ada. Video klip semua dah ada kat YouTube. Semua dah ada. Semua dah siap. Bila launching saja. InsyaAllah. Wow. Nanti bila launching? Bila launching nanti, Bangkit Aero Malaya ke sana lah. Of course. So, Bangkit Aero Malaya ni pula kita nak cerita ni. Ini lagu pasal apa ni sebenarnya, bang? Okey, masa MCO, KKM suruh kita artis buat lagu awareness. Okey. Saya terfikir kalau saya buat awareness semua dah tahu pasal COVID. Betul? Jadi saya dah terfikir 2 tahun sudah kesan daripada COVID itu apa berlaku. Dia akan jadi kesan kepada ekonomi kita. Okay. Orang hilang pekerjaan yang paling dahsyat sekali. Ini umum tak tahu. Apa dia? Mungkin tak mau ambil tahu. Di hospital selain daripada penyakit COVID, penyakit stres dan depres paling tinggi. Ada yang dah kena schizophrenia. Ada yang dah kena apa GERD, anxiety, GERD tu. Banyak. Di antaranya kawan-kawan saya pun ada. Orang terdekat yang abang kenal sendiri pun. Orang yang biasa bisnes dia besar-besar, tiba-tiba bila dia collapse, dia jadi totally down. Terpaksa bergantung pada pil. Dan itu disebabkan pandemik itulah. Daripada awal stres. Kesan-kesan daripada itu. Jadi saya tak ada siapa-siapa yang suruh. Saya terfikir why not saya mulakan sesuatu awareness pula untuk menyuntik semangat. Kita mampu bangkit balik. Kita mampu. Malaysia mana mic? Mana? Ini. Malaysia mampu bangkit balik. Orang lain tak nak cakap, Aris Ariwatan yang cakap. Siapa yang di luar sana yang rasa down, yang rasa dah lost kata orang kan? Jangan. Kita hero, kita mampu bangkit. Yes. Tapi nampak gayanya Abang Aris bangkit dengan cucu. Tapi ini bukan cucu saya. Itu baru yang tanya cucu. Ini datang ni Rofiq. Bila saya nak buat benda ni, saya tanyalah kawan-kawan hati. Namun gagal. Dia orang macam tak nampak apa dalam kepala saya. Bila saya tanya budak ni yang diperkenalkan oleh Pak Nil. Pak Nil perkenalkan. Tanya dia, dia cakap apa? Apa Rofiq cakap? Rofi cakap, nak uncle. Jadi dah naik lah. Daripada atuk jadi uncle lah. Turunlah umur dia. So, Rofi. Rofi memang minat menyanyi dari dari umur berapa Rofi menyanyi? Start pada 5-6 tahun. Matang juga suara Rofi rupanya. Kami rekod 2 tahun sudah. Dia belum matang. Sekarang dia dah berubah suara. Biasa, of course. Jadi macam mana dengan suara dah berubah? Kami cuba beberapa kali percubaan. InsyaAllah dia seorang penyanyi. Saya boleh katakan dia seorang penyanyi. Cuma memerlukan sedikit disiplin lah dengan fokus. Sangat muda lagi. Terus berjaya dalam untuk melalui ini lah. So, ini juga simbol kepada Bangkit Aero Malaya. Bangkit Aero Malaya sebenarnya dia menceritakan dalam diri kita ni, every inner ni, every each of us, setiap seorang daripada kita ni, kita asalnya adalah hero. Sebab beribu-ribu sperm tu yang menang hanya satu, iaitu kita. Padahal kita pun asal daripada hero. Asal daripada hero. So, bangkit Aero Malaya. Setiap orang boleh bangkit. Semua. Tak kira lah dia tukang kebun ke, dia engineer ke, dia kontraktor ke, siapa saja yang telah down sekarang, Aris Ariwatan ketap cakap, bangun, bangkit balik, we can do it. Dengar Abang Aris cakap macam tu kan, dah rasa motivated dengan lagu tadi kan. Lagu ni memang sangat-sangat orang kata macam memberi motivasi untuk kita naikkan semangat kita. Tapi tak ada muzik video lagi. Belum lagi. Ada perancangan sebab segala-galanya atas duit saya sendiri, kapasiti saya sendiri dan saya merayu jugalah beberapa pihak yang nampak call for Malaysian. This is call for Malaysian. Mungkin apa yang saya buat ni belum
nampak jelas hasilnya. Tapi saya menyeru kalau siapa yang nak bersama saya, saya akan bersama Basker Satu Malaysia, 14 negeri. Saya akan buat jelajah gitu. Sebenarnya tak ada barangnya. Saya memang nak buat, saya dah menyanyi dalam industri hampir 30 tahun. Saya tak nak digelar opportunist. Saya nak memberi. It's about time. Saya berusia 58 tahun. Saya rasa it's about time saya memberi. I have to give to Malaysia. Kalau ada ramai lagi yang sanggup memberi, tak kira lah kerja apa pun, memberi dalam aspek macam-macam lah. Kalau meniaga, kita meniaga bukan sekadar untuk untung. Kita pergi beri good service. Kalau apa saja yang kita buat, semua every each, kalau buat satu benda baik, kita ada 36 juta benda baik. Betul. Ya. Jadi kita buat sesuatu tu akan ada, kalau buat baik berbalas baiklah. Ya betul. Kan? Kalau kita buat jahat mungkin dibalas jahat dekat kita. Jadi apa salahnya untuk kita berbuat baik tu? Ya betul. Jadi Rofiq, nak borak juga dengan Rofiq ni lah. Okay, Rofiq. Minat menyanyi dan belajar memang kena nombor satu. So macam mana Rofiq bahagikan masa tu belajar dengan nyanyi tu? Belajarlah. Waktu belajar, ada waktu yang disediakan untuk menyanyilah, untuk berlatih. Berlatih sebab menyanyi memang kena berlatih juga setiap hari. Kena apa, ada warm up dia. Apa ni, Rofiq ada cikgu sendiri? Tak ada. Tak ada, belajar sendiri ke semua? Atuk lah. Atuk belajar. Atuk yang garang. Okey, tadi menerusi Abang Aris, kita dah faham dah. Maksud lagu Bangkit Hero Malaysia ni, Malaya ni kan. Yang itu menerusi pemahaman Abang Aris. Untuk adik Rofiq pula. Okey. Cuba adik Rofiq ceritakan apa yang adik faham dengan lagu ni. Bangkit Hero Malaya. Pasal COVID. Okey. Daripada penyakit itulah. Pastu kita kena bangkit. Bangkit semula. Alright, dua markah. Dah bangkit belum ni? Mungkin ada banyak adik-adik yang ada dekat rumah sedang menyaksikan ni. Mungkin boleh sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalau ada adik-adik yang stres. Yalah, dia orang 2 tahun tak sekolah. Cakap kat dia orang. Jangan main game banyak sangat. Jangan buat mama stres. Okey, cakap. Jangan apa? Jangan main game sangat. Teruskan apa? Pelajaran. And selalu apa? Apa panggil? Think positif. Think positif. Itu dia nasihat daripada adik Rofiq. Itulah dia sebab Rofiq tahu apa yang nak berkatakan. Tapi bila depan kamera, biasalah. Orang baru. So, nanti kalau ada siapa yang mungkin ada nak buatkan video klip ke apa kan, untuk lagu, saya lalukan. Saya lalukan kepada yang di luar sana yang nak bersama Aris Hariwatan untuk Call for Malaysian. Perkataan Melaya ni kan, kita nak perjelaskan. Okey, ada orang anggap Melaya itu semenanjung. Sebenarnya salah. Kalau kita kata begitu, Harimau Melaya bukan ini semenanjung, dia Malaysia. Sabah, Sarawak juga. Pada Sabah, Sarawak juga seluruh semenanjung Malaysia, kita ada Melaya, kita adalah hero Melaya. Kita adik sikit kepada Harimau Melaya. Jadi saya memanggil mana-mana agensi yang berminat yang orang kata apa, tidak melihatlah aspek lain. Keuntungan tak ada. Sebab saya bercadang, saya bermesyuarat dengan Malaysian Basker. Saya nak buat tour sekeliling Malaysia. Di tempat kita realisasikan perkara ini. Kita kena buat. Walaupun kepayahan tu ada, cabaran tu tinggi, tapi saya sanggup mulakan. Demi untuk Malaysia. Dan kita lagi kita akan saksikan Aris Hariwatan dan Rofiq menyanyikan lagu Bangkit Hero Melaya. Tapi sebelum tu, kita ada something nak bagi tahu dulu ya. Kepada penonton Borak Kopitiam ni, ada satu cerita yang nak kena tengok. Okey, anda semua kena saksikan Master in the House. Jadi peminat BTS mesti kenalkan dengan Song Duk kan? Istimewa di Master in the House Malaysia, dibawakan pereka koreografi kumpulan popular dunia ini. Anda juga akan dibawa melawat ke bangunan HYBE, HYBE yang sangat sinonim dengan BTS dan industri muzik K-pop. Jadi anda semua jangan terlepas berminggu Sabtu minggu ini. Memang kena tengok ni. Dia try laksa tau. Oh, yo. Jangan nampak sangat.
Boleh tengoklah Adi Bernadi, Sharif Arus, Mira Sam, Shailenia dan Hilu Saini dalam Master in the House Malaysia. Ya, 10 malam hari Sabtu. Malam inilah. Duduk tengok. Wow, memang seronoklah cerita ni. Okey, jadi okay. Terima kasih kepada anda yang menonton Warak Kopitiam minggu ini dengan topik kita mata lensa. Harap anda semua dapat kutiplah ilmu sedikit yang kami kongsikan pada hari ini. Yep. Dan juga untuk persembahan kita hari ini sangat-sangat istimewa. Confirm bersemangat. Jom kita saksikan persembahan penutup Warak Kopitiam minggu ini dengan lagu nyanyian Aris Hariwatan bersama Rofiq, Bangkit Hero Melaya. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Dari subuh dingin yang kelam melarut ke tengah malam, dari hiris luka yang dalam jadi parut kembali lebam. Semangatku kental kendiri, bukan dahaga dipuji, bukan untuk mata berhati, niat dan buatmu selari. Jatuh bangun maunya, bangkit bina semula. Dijatuh dikala, dicaci dinista, semangatmu kekal membara. Duhai anak Malaysia, jiwamu merdeka. Satu untuk semua, teguhkan sesama, semoga kita kan berjaya. Hero Melaya, oh, Hero Melaya, Hero Melaya, oh. Tak meminta namamu didendang, apalagi minta dijulang. Seandai jawa tinggal askap ini, sanggup harungi. Bangkit kembalilah berdiri, jangan lari atau cuba nak berhenti. Biar jatuh terhempas seribu kali.